si Meow Au. Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Subnautica Below Zero. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk mendapatkan 5 modulnya si truck ya teman-teman. Tersisa satu lagi yaitu teleportation. Nanti saja kita akan cari ya. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita akan mulai gameplay Subnautica Below Zero yang satu ini. Dan di episode kali ini guys, kita akan membangun base baru kita. Oh, seperti apakah base baru Meow Au nanti guys? Stay tune aja terus ya. Tetapi ada beberapa hal yang pengen gua ambil terlebih dahulu teman-teman sebelum kita membangun base. Nah, apakah itu? Ini dia ya teman-teman, yaitu si truck upgrade. Nah, itu dia, ada horsepower dan juga afterburn. Kenapa gua harus mengambil kedua hal tersebut teman-teman? Karena ketika gua attach semua modul-modulnya, si truck gua jadi lambat banget teman-teman. Jadi gua harus memerlukan upgrade-upgrade-an tersebut supaya jalannya si truck gua ini lumayan lebih cepat dibandingkan tidak memakai upgrade-upgrade-an ini ya guys. Dan buat kalian yang mau mencari upgrade-upgrade-an ini juga susah-susah gampang ya. Yang dimana tempat upgrade-an ini gampang untuk ditemukan. Tetapi untuk mencari upgrade-an ini teman-teman, kalian itu harus mencari si monkey. Ya, si monkey base ya. Si monkey house, si monkey base ya itulah ya. Pokoknya tempat mereka mengambil barang dan mereka taruh di situ. Nah, ketika kalian mendapatkan si monkey tersebut, barulah kalian akan menemukan beberapa blueprint-blueprint yang tersisa. Gua temuin ada banyak banget blueprint sih di sana teman-teman. Salah satunya horsepower, afterburn, nanti juga ada grapple teman-teman. Pokoknya tunggu aja, nanti gua akan ambil beberapa blueprint-blueprint yang ada di sana. Wih, kita setrum terlebih dahulu ya. Dekat dengan pesawat lokasinya. Pokoknya kalau kalian nemuin pesawat ya kan, nanti kalian ke kiri aja dari pesawat tersebut. Nanti kalian akan menemukan biome baru guys. Nanti gue kasih tunjuk ya biomenya atau lingkungannya. Nah pokoknya kalian terus aja, kalian akan menemukan. Wow, kaget gue, ya ampun. Kalian akan menemukan nih biome-biome yang kayak begini. Ada ungu-ungunya. Ya ampun, udah mau rusak. Kita perbaiki dulu aja ya guys, sebentar. Di tengah-tengah malah udah mau rusak. Salah pencet gue. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu. Meow Au, bukannya di sini berbahaya ya? Nggak apa-apa lah ya. Kita pertaruhkan nyawa kita teman-teman demi si truck kita ini. Sebentar. 90. 100. Masuk. Oke, let's go. Aman, 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 aman. Nah, setelah itu gua juga menemukan base, guys. Ada base atau station di bawah sana yang mau gua kasih tunjuk juga ke kalian sebelum kita bangun base ya. Jadi, pertama-tama, nah kita sudah dekat dengan beberapa blueprint. Buset dah, banyak banget ini. Let's go. Nah, okay guys, ini sebentar lagi biomnya akan berubah. Kalau di sini kan biomnya kayak ada ungu-ungu begini nih yang keluar. Sebentar lagi akan berubah menjadi biom yang berbeda. Hati-hati teman-teman tuh. Itu ada paus. Yang paus itu, ini paus bukan? Ini paus kan? Iya, paus, paus. Well. Nah ini dia guys, biomnya sudah berubah ya. Yang dimana tempat paus. Tuh, tempat paus, tempat biom-biom nih. Ada pulau-pulau yang mengambang teman-teman. Dan juga tuh, ada kayak, apa ya namanya ya? Lumpia ya? Lumpia di dalam air guys. Nih, kayak gitu-gitulah. Oke, pertama-tama yang akan kita ambil adalah afterburn. Nah, kita kesini aja terlebih dahulu. Oke, sebentar. Gue keluar. Yuk, kita ambil pakai si mod gua. Ini si mod, si glide. Ya ampun, nggak bisa move on ya kamu Meow Au dari game sebelah Subnautica. Ya nih. Nah, akhirnya gua mendapatkan afterburn ya. Ambil. Sudah selesai? Yes, dengan begitu gua sudah bisa membuat yang namanya ini dia, si truck afterburn. Tapi kalian nggak usah kemana-mana ya teman-teman. Ini nanti aja terakhir guys gua ambilnya. Karena di sini itu ada banyak banget yang namanya blueprint. Kalian tinggal keliling-keliling aja di sini guys, maka kalian akan mendapatkan banyak banget blueprint. Nah, salah satunya itu blueprint yang pengen gua ambil adalah grappling ya. Setahu gua ada di sini kok. Oh, ini afterburn juga ya. Tuh, ada banyak guys. Jadi jangan lewatkan tempat ini. Kalau nggak salah kalian tuh harus mencari 3 atau 2 gitu. 2 blueprint, 3 atau 2 blueprint. Sip, di bawah. Nah, di bawah ada sesuatu. Semoga aja ini adalah grappling kita. Ayo. Nah, tuh kan grappling. Prawn suit grappling. Apakah sudah bisa?
Yeay, sudah bisa crafting juga ya teman-teman, grappling. Ya, sudah lengkap teman-teman. Yuk, mari kita ke atas lagi. Jangan lupa ambil beaconnya. Dan juga kita akan mengambil satu lagi upgrade-an, yaitu upgrade-an yang... Aduh, lupa gua, horsepower, itu dia. Afterburn-nya kita ambil guys, karena sudah selesai ya. Sudah selesai kita ambil. Pokoknya, base-base-nya si monkey ini nih berguna banget. Jangan lupa ya guys, kalian periksa satu persatu di biome yang satu ini. Yuk, mari kita masuk. Sip, bye-bye. Nah, sekarang kita akan pergi ke... Itu dia, horsepower. Setelah horsepower, gua akan kasih tunjuk ke base tanda tanya. Ya, sebentar teman-teman. Nah, tinggal ke bawah saja. Tuh, gampang banget kan? Deket-deketan lagi semuanya. Pokoknya kalian tinggal keliling-keliling aja. Makanya gue bilang susah-susah gampang. Let's go, horsepower. Take it. And here we go. Yah, ada dua. Jadi gue harus cari lagi nih guys, horsepower. Where is it? Mari kita cari saja. Oke, gue akan cari ke arah sini deh kalau nggak salah. Jadi kalian masuk aja ke lubang ini, ke lorong ini. Terus sambil lihat ke kiri kalau nggak salah. Itu di depan ada sesuatu, sebentar gue cek terlebih dahulu. Apakah ini? Ya, udah kosong. Oke, ini udah kosong guys. Berarti kita cari lagi ke arah sini. Oksigen gue banyak, tenang aja. Nah. Apa ini? Ya, kosong juga. Kalau kosong berarti udah gua lewatin guys di sini. Loh, di mana? Tidak. Saya tersesat, teman-teman. Ayo, kita ke sana lagi ya. Sebentar. Pasti ada di sekitar sini kok. Gua inget banget. Gua cari-cari soalnya. Ini yang gua bilang ya, susah-susah gampang, guys. Ada di mana itu? Bukan di sini. Sebentar. Ini nih. Kayaknya di sekitar sini deh. Ya. Kita cari lagi. Nah, apakah ini? Please. Oh, bukan. Ini grappling. Ya udah enggak apa-apa, kita ambil aja titanium karena sebentar lagi juga kita akan buat base ya. Jadi kita harus butuhkan banyak banget yang namanya ini enggak ada titanium. Guys, kok gua enggak dapetin ya? Hai si monkey. Base kamu di mana lagi nih si monkey? Aku tidak bisa menemukannya. Tidak, kurang satu lagi. Ya ampun. Dari tadi berjalan dengan baik dan benar. Tiba-tiba saja sekarang saya tidak menemukan ya. Hah, oke. Kita ulang lagi dari awal teman-teman. Kita kan ambil dari sini. Terus, udah bener kok. Nih, ambil dari sini. Gue inget banget kita harus turun teman-teman. Habis itu lihat ke kiri. Yang kedua, lubang yang kedua. Ini. Terus gue harus ngapain? Turun ke bawah. Gak ada, itu tadi udah gue cek. Oh no. Gue lupa teman-teman. Kebiasaan miau auk ya kan, pelupa. Padahal gampang banget. Aduh. Itu. Semoga aja ya. Semoga aja ini guys. Please. Ha, untung aja bener. Cuma butuh dua kan? Nah, sudah ya, afterburn dan juga horsepower. Nah, itu dia. Woo, sudah selesai guys. Sekarang saatnya kita pulang. Oksigen. Saya juga butuh oksigen. Oksigen. Sebentar. Apakah Miao Auk akan meningsoy? Tentu saja tidak. Sudah dekat kok. Kita ambil dulu beaconnya. Nah, karena ini sudah tidak diperlukan lagi. Sip, yuk masuk lagi. Sip. Yuk guys, kita ke base tanda tanya. Sebentar. Nah, itu dia. Base tanda tanya. Ada apakah di sana? Mari kita temukan. Karena pas gua keliling-keliling di sini, gua ngelihat base-nya. Kayaknya menarik nih, ada PDA-nya. Jadi gua tandain aja terlebih dahulu, nanti kita akan masuk ke sana. Dan semoga aja teman-teman cukup ya. Ini udah 10 menit gua ngambil item. Semoga aja cukup ketika gua mau crafting sana crafting sini untuk membangun base baru kita ya. Sabar. Jadi gua punya waktu sekitar 40-30 menit lah untuk membangun base. Nah lo, masuknya gimana nih? Gua juga lupa inget. Sebentar. Nah, itu dia guys. Kita sudah ketemu dengan base tanda tanya. Sabar. Here we go. Nih, tuh kalian lihat tuh, base-nya bolong. Siapa yang bikin bolong di sini guys base-nya? I don't know.
Oke, ini bisa gua scan nggak ya? Oh, bisa gua scan. Plan baru. Nice. Oke, sekarang tuh kalian lihat tuh ada PDA. Gua ngelihat soalnya di situ ada PDA. Tempat yang menarik ya teman-teman. Sebenarnya ini apa sih? Oh, ada lambangnya Omega. Oh, ini base Omega. Nanti gua ini deh ganti Omega aja. Omega Mio Ok base. Nice, sudah selesai. Terus ini ada blueprint. Apakah blueprint? Wow, what is that? Blueprint baru, guys. Apa itu blueprint, apa itu? Kok gua baru lihat swim apa tadi? Swim apa? Oh no, gua enggak dapetin. Swim apa itu tadi teman-teman, blueprint ya? Oh, ini dia. Oh. Oke, okay. Oh, bisa nge-charge ketika kita berenang. Ya ampun. Guna enggak guna sih. Ini kita bisa ambil buahnya. Ah, buat makan. Boleh deh. Sekalian makan. Lumayan. Ada lagi. Ada, guys. Ambil. Nah, bagus sih ini. Oke, makan. Lumayan, guys. Nambah kenyang. Oke, sekali lagi teman-teman, gua cek terlebih dahulu tempat ini. Tidak ada apa-apa lagi. Ini, yap, tidak ada apa-apa lagi. Yuk, mari coba kita masuk ya. Tuh ada PDA. Kita cek. Waduh, lagi-lagi ya teman-teman. Ini panjang sekali. Oh ya, by the way, kemarin gua agak nutupin ya teman-teman. Semoga aja arah gua bener nih. Kalau misalnya kalian mau baca, silakan. Ternyata guys, bacaan yang kemarin itu ada hubungannya dengan pesawat atau planet di Subnautica yang pertama. Planet yang 4, 5, 4 sekian-sekian itu, gue lupa lagi nama planetnya. Itu adalah planet di Subnautica yang pertama. Kayaknya jalan ceritanya ada hubungannya sih. Blueprint lagi baru? Ya, tidak ada ya teman-teman. Bisa gue scan. Aroma terapi lamp, nice. Oh lala, tempat ini gelap sekali ya by the way. Oke, ada lagi. Ini bisa gua scan. Scan dulu. Mantap. Counter? Bisa kita scan juga. Ada PDA juga ya, guys. Nice. Yuk, kita ambil PDA-nya. Altera PDA. Omega Lab was first breached by heavy impact, perhaps from a sea track modified with some sort of battering implement. A localized explosive charge was then released and detonated from a distance. Lab equipment was damaged to the point of inoperability, and all live specimens were destroyed. No personnel was injured. Samples have been collected for analysis to determine whether any bacteria escaped. Bacteria? It is, however, unlikely. The heat of the charge should have boiled everything within a 10-meter radius. Ini masih ada hubungannya dengan bakteri ya teman-teman, yang ada di planet di Subnautica yang pertama ya. Yang dimana cure-nya itu adalah enzim ya. Enzim dari dragon yang kita temukan. Atau leviathan. Atau apapun itulah. Gede banget soalnya dia. Guys, tempat ini udah gak ada yang bisa gua scan ya. Dari tadi gua udah cek-cek, aman. Yuk, mari coba kita ke kiri terlebih dahulu. Sepertinya ada counter snack. Wow. Oke, apa lagi nih? Siapa lagi nih namanya nih? Pehem. Oke. Dokter. Oke, ada dokter sama Fame Pehem. Ada art yang bisa kita ambil ya. Mantep juga. What is this? Daniel Bat. Mantep. Dapat blueprint. Tempat bobo. Picture. Ada hubungannya tuh tadi. Okay, ada PDA. I challenged your spy pangling to a foot race earlier. Because you got tired of losing to me? Ouch. Sam! What if I've been letting you win so I could see you smile? Cute. But I don't believe it. There are easier ways to make someone smile. Easier than losing a foot race? Oh, I think you're a woman with many talents. What are you implying? The artwork that appeared in my lab the other day. Oh, that. A study in Parhelion Red. I assume you had something to do with that. That depends. Do you like it? It's beautiful. Like the person who gave it to me. If I didn't know better, I'd say you were flirting with me. Do you know better? I don't know what I know anymore. Not when you're looking at me like that. Wow, okay. Hey,
Kalian berdua wanita. Sebentar guys, tadi gue dapetin postcard. Mana tuh postcard? Flirting. Dasar. Ini ya postcardnya ya. Ah, wish you are here. Oh, jangan bilang ini lokasi Altera. Wow, bangunannya. Loving you across the stars, your rain. Deltar 6, amazing opportunity. Ah, tuh kalian lihat tuh temen-temen. Ini udah kayak kota. Ngeri banget. Oke, okay, PDA. Danny's not here, I'm afraid. That's okay. It's you I wanted to see. What's that you're working on? Just a sketch for a piece I want to make. Slacking off. Don't tell the boss lady. I won't. It's beautiful. What is it? I'm doing a series inspired by bacteria. Mutant beauty. Life, death, risk. You know, that kind of thing. What's this one? It looks like Harab, but Vin, is this a mutation? It's just an art project. You know you're doing that thing with your neck, like when you're trying to bluff an alien intruder. Right, fine. Fine. I'm bad at lying. Are you mutating Harab bacterium from the frozen leviathan here? In frozen leviathan? Please, don't ask me any more questions. I don't think I need to. Wow! Orang ini katanya teman-teman memutasi virus dari frozen leviathan. Wow! Keren juga kamu. Belajar di mana kamu? Oke, okay, guys, masih ada satu tempat lagi yang bisa gua kelilingin. Yuk. Langsung saja yuk. Dan by the way teman-teman, ternyata ketika kita scan nameplate-nya mereka, kita dapat biodatanya dia ya. Sayangnya kemarin tuh gua enggak sempet ambil. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, sorry ya. Ah, ini ada baterai nih, enggak bisa gua ambil nih. Lumayan soalnya. Tidak. Waduh, ini gelap sekali ya. Ya udah pakai ini aja, lebih terang. Apa tuh yang bisa? Ya. Tadi apa? Oh, ini. Gua kirain gua bisa ambil itu, guys. Ini kan kayak upgrade-an ya. Sabar, sabar. Kalau nggak salah, gue tadi lihat PDA. Kita sambil baca PDA-nya. Nah, itu dia. We've studied the first Harab bacteria samples from the specimen. Results are promising. Apa ya? We were able to stimulate rapid multiplication of cells in a controlled environment, resulting in the creation of several different mutations with potentially useful applications. Think of the possibilities. Life-saving treatments, genetic research. It could be a window to understand the evolution of life on this planet. The findings could move us forward by years. We recommend a wider study, using samples collected from a greater variety of sites around the original pustules. We trust you will provide the necessary security to do so. The Leviathan site must be protected. Okay. Leviathan site, di mana itu? Tunggu, kita angkat dulu. The laboratory appeared to have been sabotaged intentionally. Do you know what it would have been used for? Look like maybe bacteriology. That's what the equipment was for anyway. Before a fire tornado ran through it, or something. Fire tornado? Do you think your sister had something to do with the destruction? I don't know why she would, but the more I see on this planet, the less I know what to think. Who would want to destroy it? Wow, wow, kaget gue, ya ampun. Woi, jangan teriak di samping telinga gue, woi. Dasar cumi-cumi. Jadi teman-teman, kayaknya ya, problem di planet yang satu ini itu masih berhubungan dengan bakteri ya. Karena seperti yang kalian lihat di Omega Base tadi teman-teman, mereka masih membicarakan tentang bakteri dan dikembangkan, dimutasi teman-teman. Dan gue juga gak tahu apa yang terjadi dengan Sam yang satu ini. Karena si Sam ini ada di mana-mana, ada di stasiun sana, di stasiun sini. Ini keren banget sih pausnya guys. Woo! Ih, dimakan. Ih, serem banget. Untung baik dia guys. Kayaknya ya, ini teori gue aja. Dan mungkin saja si alien ini juga ada hubungannya dengan bakteri lagi atau virus ya. Seperti di Subnautica yang pertama. Ya kan, planetnya berhubungan dengan bakteri juga. Oh, coto mate kudasai. Wow, gue punya satu teori yang sangat amat brilian. Jadi kalau misalnya kalian bermain Subnautica yang pertama, itu kita bisa berhubungan dengan Leviathan atau Dragon kan.
yang ada di paling akhir, ya kan? Kita melalui telepatinya dia sama kita gitu loh. Tetapi di planet sana juga udah ada teknologi alien yang sama persis teknologi aliennya di planet ini. Tetapi kita nggak lihat sama sekali alien di sana, guys. Ya kan? Yang di mana kita ketemu aliennya di episode Subnautica Below Zero yang satu ini. Teori yang sangat amat menarik ya. Apakah memang ada nyambung gitu loh? Kayaknya sih nyambung sih. Gua rasa nyambung. Oke, teman-teman, semuanya sudah siap? Yuk, mari kita siap-siap untuk bangun sana, bangun sini. Gua masih punya waktu sekitar 20 sampai 30 menit untuk siap-siap bangun sana, bangun sini ya. Let's go. Woo! Inilah saatnya, teman-teman. Tapi sebelum itu gua kayaknya ini ya, haus, pengen minum dulu. Mantap. Abis itu gue juga akan hancurin beberapa tempat terlebih dahulu. Nah, untuk pemindahan barangnya nanti gue akan lakukan sendiri aja ya, guys. Karena ya seperti yang kalian tahu, pemindahan barang itu membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Oke, teman-teman. Pertama-tama gue keluar terlebih dahulu dari si truk gue. Dan kita akan buat dua modul yang udah gue dapetin ya. Sebentar. Nah, kita udah... Ini nanti aja kayaknya nggak terlalu gue butuhin, teman-teman. Karena... Oh, ini mungkin upgrade-an kali ya. Coba ya, gua cek terlebih dahulu. Upgrade-an kah? Oh iya, upgrade-an dari Vince. Oke. Bisa berarti, bisa. Oke. Berarti gua juga bisa buat ini. Nah, ada banyak banget yang bisa kita buat di episode kali ini. Teman-temanku sekalian, salah satunya upgrade-an upgrade ini belum kita dapetin kah atau udah? Oh, udah juga. Wow. Oke. Ini, aduh nggak cukup. Oke, kita buat satu-satu aja ya, guys. Aduh. Gimana nih? Aduh, kalau misalnya gua nggak sempat teman-teman untuk bangun base, nah di next episode saja kita dedikasiin videonya, benar-benar janji deh guys untuk bangun base ya, janji. Episode kali ini kita coba untuk selesaikan semua upgrade-an dan juga semua bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Nah, lead itu gua butuh 1, 2, 3, 4, 5 ya, sedia 6 ya. Terus gua butuh iron ingot. Nah, iron ingot ini buatnya sebentar. Lithium 2. Aduh, gue butuhinnya banyak banget lithium 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Udah gitu aja deh. Terus, gue juga udah punya ingot-ingotan begini. Udah, sip. Yuk, mari kita buat terlebih dahulu yang ini nih. Pastel ingot. Karena pastel ingot ini penting banget, guys. Kita butuhin banyak banget kayaknya. Untuk bangun base juga yang gede, large room, itu juga harus mempunyai pastel ingot. Hah! Oke, gak apa-apa, kita buat yang banyak saja. Yang penting teman-teman puas. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal bikin yang namanya Advance wiring. Nah, itu butuh apa ya? Gue juga lupa. Advance pakai komputer chip. Kita udah punya komputer chip? Ya, gak punya guys. Komputer chip itu butuh ini. Terus coral ya, kalau gak salah ya. Ya, copper wire, gold, sama table coral. Table coral gue masih banyak ere-re. Gimana ya table coral gua? Nah itu dia. Sip. Let's go. Make computer chip. Abis itu gua juga butuh sintetik ya. Nah, dua ini udah kelar. Terus ini juga. Nah, udah kelar teman-teman. Let's go. Kita buat modul-modulnya si truck gua. Terus kita sambung-sambungin semuanya ya. Ini dia. Asik, jali-jali. Let's go. Nah, kita bisa buat docking. Mantap. Oh ya, sambil gue buat docking teman-teman, gue mau urutin terlebih dahulu dari si truck yang penting ya. Pertama-tama yang paling ini akuarium, nggak terlalu penting. Ini apa ya? Storage. Mana yang storage? Ini yang storage ya. Ya, ini yang storage. Jadi gue akan taruh si truck gue ngarahnya kemana ya? Enaknya. Sebentar ya guys, gue masuk terlebih dahulu. Nah, gua arahin begini. Kita arahin begini aja terlebih dahulu. Sip. Terus gua ambil terlebih dahulu yang ini nih. Docking ini harusnya di paling belakang, guys. Harusnya. Nah, mantap. Dah. Habis itu gua akan buat satu lagi. Mana tuh? Nah, itu dia. Ya, itu kalau nggak salah sleeper ya. Kalau nggak salah sleeper. Sleeper ini cuma buat tidur doang. Nggak terlalu berguna juga guys. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke, pertama-tama yang akan gue lakukan adalah ini. Kita sambungkan ke sini. Nah,
Nah, setelah itu fabricator. Nah, yang fabricator yang mana ya? Duh, gue lupa-lupa inget lagi yang fabricator yang mana, guys. Yang ini kali ya fabricator ya? Atau yang ini fabricator? Oh, ini docking. Oke, ini. Nah, ini dia fabricator. Jadi menurut gua aja ya teman-teman, habis storage fabricator ini penting. Nah, habis fabricator itu gua butuh ini apa ya? Gua lupa inget. Slipper sama ini apa ya? Oh, docking. Oke, ya udah slipper, aquarium, baru docking. Gitu aja kali ya. Atau aquarium di tengah, soalnya dia transparan sendiri. Iya, bisa deh. Jadi kita dua modul, satu ini di tengah, terus dua lagi. Nah, oke. Sip, sebentar teman-teman. Oh iya, gue juga butuh buat grapple-nya tuh. Upgrade dari prawn suit gue. Nice. Habis itu gue ambil ini slipper buat kita bobo. Widih, si truk gue makin panjang, Bung. Mantap sekali. Let's go. Widih, satu lagi yang terakhir, guys. Itu bunyi apa lagi tuh? Sip, pelan-pelan teman-teman. Fluid intake. Oh iya, oke. Sabar ya. Heh, kenapa nih? Kok bunyi apa itu ya, guys? Oke, oh abis. Ya udah. Guys, gua minum terlebih dahulu, tapi sebelum gua minum tuh kalian lihat tuh. Wih, si truk gua udah panjang banget. Mantap sekali nih, teman-teman. Hihi, udah lengkap banget. Ya udah, gua minum dulu, guys. Sambil gua mau buat beberapa hal lagi ya. Oke, berarti yang yang ini udah kelar. Sebentar ya. Ini udah. Nah, kita akan buat ini modul-modul ini nih. Dan juga grapplingnya. Nah, wow, banyak sekali harus kita buat, Bung. Sabar ya. Sabar teman-temanku sekalian. Memang susah ini. Ya, udah penuh. Oke, taruh sini dulu aja deh. Sip, yuk kita minum dulu. Nyum-nyum. Vital yes. Signs stabilizing. Alright. Guys, kita buat untuk si truck gua terlebih dahulu. Nah, yang kita butuhkan adalah wiring kit. Butuh silver 2. Habis itu baterai. Gua masih punya satu baterai. Sip, terus sulfur. Sulfur di mana ya sulfur ya? Ah, ini dia. Mantap. Let's go. Kita buat ini dulu. Yeehee! Yes. Terus gua buat, nah ini dia. Afterburn. Let's go. Habis itu gua akan buat waduh, butuh litium ya. Habis ya? Iya nih, guys. Oke, gua butuh liquid. Lubrikan maksudnya, lubrikan. Gua butuh silver lagi. Silver gua udah mau habis, teman-teman, harus hati-hati. Gua butuh yang namanya ini lagi satu. Abis itu kita harus buat ya teman-teman. Abis dong. Ya juga ya. Tapi mau gimana? Oke, gue butuh gold. Where are you gold? Lupa lagi gold taruh di mana ya? Gold, where are you? Di sini kah gold? Bukan. Di mana ya gold ya? Gold sisa gue. Gold sisaan gue. Sebentar ya guys, gue cari terlebih dahulu. Gak ada gold di sini. Nggak ada gold di sini, Mio Oak lead. Oh no, gue lupa lagi. Ya udahlah, ambil sini aja lah Mio Oak. Nah, padahal gold gue ada banyak banget tuh, cuma gue lupa aja taruh di mana. Yes, kita buat wiring kit ya. Ya, wiring kit terlebih dahulu. Bener nggak? Kok gue jadi ragu ya? Iya, wiring kit Mio Oak. Nah, setelah buat itu kita buat advance nya pakai komputer chip. Table coral 2 biji. Table coral sini ya. Nah, dah, sip. Kita buat lagi. Sip. Oke, jadi gua udah bisa langsung membuat yang namanya. Tunggu dulu, bukan itu. Hey, dijadiin advance dulu. Oh iya, maaf. Advance. Nah. Berarti gua udah bisa buat yang namanya Citrak horsepower. Dengan begitu teman-teman, walaupun si truck gue itu panjang, maka kecepatannya akan lumayan lah, bertambah lah sedikit lah. Oke, lagi-lagi teman-teman sudah selesai kita buat ini dua. Mantul. Nah, sisa yang harus gue buat adalah
Masih banyak banget. Nih ya, gue buktiin terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kan gue belum upgrade apa-apa nih. Oh iya, ada satu lagi. Kita taruh dulu nih guys. Welcome aboard, Captain. Kita kesini dulu guys. Let's go. Nah, wih, ini keren banget sih truk gua, guys. Oh my god. Wah, ini ya kelebihannya di game Subnautica Below Zero. Cuma ada si truk doang, nggak ada Cyclops. Cyclops juga bagus sih sebenarnya. Tapi di sini si truk, bukan Cyclops. Oke, kita masuk lagi. Nah, masih ada banyak lagi yang bisa kita buat. Otomatis gua akan coba membuat benzin atau ini nih. Aduh. Oke, salt. Salt gua ada banyak banget. Nggak kepake nih salt. Ambil dah nih salt nih. Habis itu gua ambil bunga. Nih bunga ada di nah, tuh kan gua lupa lagi kan bunga ada di mana? Miau auk, lain kali ingetin dong biar nggak bolak-balik begini nih. I'm sorry guys. Bunga butuh berapa? 3 ya. Tuh, bunga butuh 3, terus akan butuh gold. So, kita ambil juga gold. Mantap. Let's go. Mari kita buat terlebih dahulu botolnya. Sudah selesai buat botol. Kita buat ini. Waduh, butuh silver lagi, guys. Wah, silver gua habis ini lama-lama. Semoga aja cukup ya silver gua. Kita buat ini. Untuk elektrik ya. Electric fin. Nice. Tapi gini loh guys, gua ragu gitu loh. Ini kan kalau kita pakai fins doang, kita akan menambah 15% dari kecepatan kita berenang. Tetapi kalau misalnya gua pakai electric fins ini, gimana nih? Kecepatan gua hilang dong. Salah. Mana? Nah, ini. Kecepatan gua hilang dong. Kalau gua lagi pakai sea glide, berkurang nggak ya, guys? Aduh, ini nih. Ya udahlah, kita coba aja ya daripada kita penasaran. Kita coba saja teman-teman. Oke. Sip. Mari kita upgrade. Tidak apa-apa. Namanya bereksperimen dan mencoba ya. Berarti ini sudah selesai. Yes. Ini sudah selesai. Dan juga di atas tuh yang ini sama ini udah. Tinggal buat ini nih guys. Wow. Oke, kita buat lagi. Silver, I need you. Terus gua harus buat yang bulat-bulat itu gua taruh mana? Di sini kah? Oh, itu ada banyak gold tuh. Ya udah gua ambil goldnya. Sabar, bulat-bulat. Bulat-bulat. Nah, itu dia. Butuh berapa? Butuh 2 ya. Oke. Terus gua butuh ribbon. Ribbon di mana lagi gua taruhnya? Aduh, ini nih. Nanti deh gua rapiin, guys. Sumpah gue lupa taruh di mana aja tuh. Ribbon, where are you? Oh no. Ribbon gue di mana? Kebiasaan gue, ya ampun. Enggak di diamond. Harusnya di sekitar sini nih ribbon. Ah, itu dia. Lead, delete ya. Oke, masukin satu lagi. Sorry guys. Nah, kita buat yang merah-merah. Dengan begitu udah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal buat advance-nya ini nih. Lagi-lagi pakai computer chip. Computer chip pakai table coral, copper wire. Copper wire habis. Terus gua butuh table coral. Where are you table coral? Lagi-lagi gua lupa. Bung. Untung aja ada banyak. Sip. Yes, satu persatu semuanya kelar teman-teman ya. Mantap sekali. Here we go. Kita bisa buat yang namanya grappling arm. Berguna sekali ini teman-teman. Mantap. Nice. Sudah selesai. Woo. Sudah hilang. Ini juga grappling. Hilang. Yes. Nah, tersisa upgrade-an yang cukup susah. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Gua kalau nggak salah punya nickel ore ya. Gua punya nickel ore. Habis itu gua harus ambil kyanite. Aduh, kyanite gua di mana? Oke, untung aja di sini. 1, 2, 1 ya. Yap, 2 dan juga 1. Nah, nickel ore doang nih guys. Kita butuhin nickel ore 3 lagi. Habis itu, udah deh. Oke, gini. Gua cari terlebih dahulu. Nickel ore, where are you? Nickel ore, where are you?
Sabar ya guys, gua cari terlebih dahulu Nickel Ore 2 nih. Nggak ada di sini. Nickel Ore, where are you? Oke, di sini lead. Nah, itu dia. 3, pas banget. Ya ampun, pas banget Nickel Ore gua. Ya udah bagus lah Mio. Oke. Oke guys, langsung saja yuk kita keluar. Gua ambil terlebih dahulu modul gua di sini, yang ini. Terus gua ambil modul gua yang di sini nih. Nah, tuh kalian lihat tangannya masih kosong kan? Gua kasih satu tangan. Widih. Terus ini gua ambil. Tada! Ihi! Wah, udah makin lengkap, makin seneng gua, sumpah dah. Ya, teman-teman, kayaknya episode kali ini malah enggak bisa buat base terlebih dahulu. Lagi-lagi ya rencana gua tuh selalu enggak bisa berhasil dengan baik gitu loh. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting gua puas bisa upgrade sana, upgrade sini. Ini juga penting, teman-teman. Elemen terpenting dalam survival kita ya. Upgrade sana, upgrade sini. Mantul. Sudah selesai upgrade. Woo! Ini matiin. Widih! Mantap. Ambil. Ah, enggak ada. Let's go. Jadi kedalamannya udah jadi berapa ini ya? Kita taruh terlebih dahulu. Eh, ini masukin semua nih. Nah. Jadi 1000 meter. Mantap. Terus yang di paling belakang juga nih. Jadi berapa meter ini ya, guys? 1100 meter. Wih, udah. Gue udah puas banget, teman-teman ya. Oh, ada satu lagi yang harus gue buat. Oh, thermal. Butuh nggak ya, guys, thermal? Betul juga. Ada satu lagi yang gue lewatin, guys. Nih ya, gue cek terlebih dahulu sekali lagi dari atas. Semuanya udah beres. Ini juga Oh, ini. Ini harus gue buat ya, teman-teman. Hydraulic. Iya, belum sempat gue buat lagi tuh hydraulic. Terus ini headlamp juga gue masih belum tahu buatnya kayak gimana. Ini juga gue belum dapat satu lagi, teman-teman. Ini juga masih ada dua lagi harus gue temuin. Jadi untuk sekarang saya itu akan seperti apa nih, guys? Prawn suit upgrade. Ini udah ada kan? Yang ini nih yang belum ada, guys. Ya, yang itu belum ada. Ini Mark 3 kan udah kan? Ya udah nih. Si truk. Ya udah beres semuanya, guys. Sisanya kita tinggal pindah base doang nih. Wih, bad. Oke. Apalagi? Oke. Dah. Hilang deh. Dah, teman-teman. Ya, tinggal gue buat satu lagi abis itu kita pindah base ya. Nih, untuk membuat itu kita butuh lagi-lagi. Ah, ngeselin banget. Guys, silver kita habis. Semoga aja nanti kita bisa dapetin silver lagi deh. Ah, silver. Kenapa kamu susah sekali ya? Sip. Sekarang gue tinggal pakai gold. Goldnya harus ada 2 dan juga gue butuh tanaman itu 3 ya. Tanamannya ada di lagi-lagi gue lupa taruh di mana. Harusnya gue tulis nih satu-satu nih, teman-teman. Nah ini dia, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abis. Oke, buat lagi satu. Butuh salt ya. Oke, salt mah banyak. Oh. Oke, kita buat lagi, teman-teman. Oke, sip. Tinggal kayak night 2 ya. Kayak net gue juga masih banyak kan? Harusnya. Aduh, sisa 2 juga. Bener-bener ya. Penghabisan ini, teman-teman. Kita buatnya semuanya. Buat ini ya. Oke, untuk reaktor ini gue masih bingung sih, guys. Mau gue tukar dengan storage atau enggak. Tapi mengingat kalau misalnya kita mau kemana-mana memakai memakai ini. Jadi ya udahlah, kita korbanin storage aja kali ya, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Nah, udah gitu aja. Supaya prawn suit kita selalu, kalau misalnya lagi di kedalaman yang panas-panas nih, selalu kecas. Nice. Udah deh. Sudah selesai, teman-temanku semua ya.
Akhirnya kelar untuk crafting sana crafting sini. Kalau misalnya gua ada yang kelewatan teman-teman untuk craftingnya, kabarin gua aja. Pokoknya ada satu lagi sebenarnya yang harus gua bikin, yaitu yang ini nih, hydraulic fluid untuk jembatan ya. Tetapi kan kita belum akan ke jembatan. Jadi gua akan persiapkan diri gua untuk untuk pindah base. Nah, pertama-tama teman-teman, gua itu pengen buat base. Nah, gini aja, kita buat basic base-nya aja kali ya. Nanti di next episode kita lengkapin base-nya. Ya, sekalian kalau misalnya ada yang kurang-kurang, gua bisa grinding terlebih dahulu. Pertama-tama gua itu harus buat ini nih. Nah, ini sama ini nih. Sama ini. Oke, guys. Untuk membuat large room, kita harus mempunyai titanium ingot. Apa tuh namanya? Ingot-ingot itulah. Pastel ingot. Nah, pastel ingot. Pastel ingot gua ada, pas nih ada dua. Untuk membuat pastel ingot ini, gua harus memerlukan diamond ya kalau nggak salah ya. Oh, lithium. Oke, lithium 2. Oh, untung aja lithium gua stoknya banyak, guys. 1 2 1 2. Sip. Kita buat yuk. Untung aja banyak. Waduh, enamel glass. Waduh, guys, enamel glass 4 biji. Bahaya. Oke, itu udah. Nah, gua kayaknya butuh 2 ya, teman-teman. Aduh, habis lagi. Apakah di sini ada? Yes, untung aja. Seek fluid intake. Oke. Nyom. Mantap. Terus gua butuh yang namanya ini lagi 1 2 1 2. Wow. Come on, please. Jadi large roomnya gue butuh 2 teman-teman. Nanti aja gue kasih tahu kenapa gue butuh 2 ya. Tuh, gue udah mendapatkan 2 large room. Otomatis ini udah beres untuk large room ya. Large room beres guys ya. Terus gue bikin apa lagi ya? Gue mau bikin enamel. Enamel dari mana sih? Gue juga lupa lagi. Lead sama diamond. Lead gue ada banyak gak sih? Lead. Tapi bisa sih. Gimana ya? Ya udahlah ya, kita bikin aja ya teman-teman. Jadi gue ambil terlebih dahulu ini 2. Oke, udah. Sisa bikin glass 4. Ya kan? Glass itu ininya 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh. Oke. Terus diamondnya harus ada 4. Tuaga 4. Terus gua simpen terlebih dahulu satu ini supaya gua bisa ambil lead-nya 4. Tuaga 4. Aduh, habis semuanya inventory gua harus grinding lagi, guys. Oh my god. Tapi tenang. Tenang everybody. Don't worry, be happy. Supaya seneng nih, guys. Supaya kalian seneng nih. Sip. Nice. Oke. Satu lagi teman-teman, sabar. Nah, sudah selesai. Jadi, gua harus simpen beberapa barang terlebih dahulu ya, supaya inventory kita itu cukup semuanya. Terus ini gua akan ambil minuman aja. Sip, gua akan taruh beacon gua dulu di sini, guys. Terus item-item yang kurang berguna gua akan taruh terlebih dahulu, semacam ruby. Terus ini nih. Gua akan taruh sekitar 4 ya. Di mana ya taruhnya ya? Ya udah sini aja deh. 4 tuh, 1 2 3 4. Dah, kayak gitu ya. Gak apa-apa agak sedikit lebih. Terus apa lagi nih teman-teman? Gua harus minum dulu sekali. Gua harus makan teman-teman. Sabar, gua makan terlebih dahulu baru kita pindah ya. Kita bikin base yang basic aja terlebih dahulu, baru besok baru gua akan coba rapiin semuanya ya. Oke, makan dulu guys. Supaya semangat di pindahannya. Harus dengan perut yang full. Mantap. Makan nyam-nyam. Uhuy. Oke, satu lagi. Yes. Dah. Sip, udah kenyang banget teman-teman. Dan sekarang yang mau gua lakukan adalah I'm so sorry, gue harus bongkar terlebih dahulu nih yang ini nih, supaya ketika kita mau upgrade ada nih kita bongkar dulu. Sip, ini juga pengen gue bongkar teman-teman. I'm sorry control room,
Sip, udah hilang. Coba kita lihat, masih cukup. Berarti scanner room kita bongkar nggak ya? Tapi gue takutnya nggak bisa gue bongkar nih. Oh, bisa ya? Tapi kalau misalnya ininya gimana dong? Tunggu dulu. Scanner jangan dulu gue bongkar deh guys, soalnya ada attachment-nya. Gue ambil dulu attachment-nya, baru gue bongkar. Oke, sip. Ntar ya, ntar guys. Nah, nanti yang bioreactor ini gue tinggalin aja dulu. Ini nih. Eh, kok kosong? Oh no, gue harus buat lagi. Gara-gara tadi gue di... Aduh, ngeselin banget. Ini ada... Ada guys, ada ini nih, ada dua ini. Ah, ngeselin banget. Gue harus buat lagi copper ore sama... Ada sih, cuma... Hah, ya sudahlah, tidak apa-apa. Sudah terlanjur ya, teman-teman. Tidak. Gue kan bisa hemat... Resort seharusnya, tapi ya udah terjadi, ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman. Let's go. Ah. Oke. Pakai ini dulu. Terus gua deconstruct dulu. Mana tuh? Nah. Selin. Semoga aja balik tuh barang-barang gua. Balik enggak ya guys barang-barang gua? Oke. Gak balik, barang-barang gua gak balik guys. Oke, nih tersisa 2 base doang ya di sini yang sangat amat basic. Pertama-tama yang akan gua lakukan adalah gua detach dulu aja biar cepet ya teman-teman. Oke, sip. Nah, abis itu gua akan masuk ke si truck gua. Nice. Nah, saatnya kita pergi ke base baru kita teman-temanku sekalian. Di manakah base tersebut? Ada di dekat Delta Station. Nah, gue jelasin sedikit teman-teman, kenapa gue pengen base-nya itu ada di Delta Station. Gue cek terlebih dahulu. Oke, masih cukup ya. Kenapa? Karena yang pertama, nih ya, gue kasih tunjuk ke kalian. Sebentar, map. Nah, Delta Station itu ada di tengah-tengah map. Jadi kalau misalnya kita mau kemana-mana, itu jauh-jauh-jauh lebih gampang ya teman-teman. Mungkin kita mau ke Omega, atau kita mau pergi ke Delta, atau mau ke sini, itu benar-benar di tengah-tengah banget. That's why gua mau pergi ke arah Delta. Dan yang kedua, di Delta ini teman-teman ada sekitar 3 biom yang bisa kita... 4 lah malah kalau gue bilang ya. 4 biom yang bisa kita cari dengan gampang gitu loh. Yang pertama, biom yang kayak begini, ya kan? Yang ada kayak begini-begini nih. Yang dimana kaya dengan table coral dan juga mineral-mineral. Nah, yang kedua itu deket dengan yang namanya, yang apa namanya, tumbuh-tumbuhan ilalang tuh di deket sana kalau nggak salah ya. Udah gue riset sih. Jadi di deket sana tuh mana ya? Kok gue jadi lupa guys. Pokoknya gitulah. Nanti gue kasih tunjuk ke kalian ya teman-teman. Dan yang ketiga itu deket sama ini nih, apa? Volcano. Dan juga volcano yang ada di sana. Nah, sekarang teman-teman, gua akan cari tahu terlebih dahulu volcanonya ada di mana supaya nanti kita bisa sambungin energi volcano ya, thermal plant. Sebentar. Gua cari tahu terlebih dahulu. Di mana sih? Gua jadi lupa-lupa inget kan gara-gara mau kasih tunjuk. Ini yang tumbuhan-tumbuhan yang di sini ya. Bentar ya guys, gua cari tahu terlebih dahulu. Semoga aja bener. Ah iya, kecepatan kita berkurang teman-teman. Saya tidak suka nih seperti ini. Oh iya benar. Ini dia volcanonya ya guys. Jadi kalian udah lihat ada volcano di situ. Jadi itu nanti bisa jadi resource untuk kita resource power kita. Nah sekarang gue tinggal build aja nih. Buildnya mungkin gue akan taruh di sini aja nih supaya lebih aman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari ikan ya kan, ada banyak di sini. Jadi kalau ada kayak ikan-ikan begini berarti tandanya ada banyak resource ikan ya. Terus sekarang kita tinggal build saja. Nah, yang akan kita build adalah large room. Nah guys, sebentar, kalian mau menghadap kemana nih guys? Apakah menghadap ke kedalaman sana atau menghadap volcano? Kayaknya suram banget deh kalau di volcano. Atau kesana atau kesana ya. Kayaknya kesana lumayan deh. Jadi gua akan taruh agak tinggian aja deh. Nah, tapi gak bisa terlalu tinggi ya guys. Oke. Sebentar, gua rapiin terlebih dahulu untuk ngadepnya ke sini. Nih, segini cukup gak ya?
Semoga aja cukup ya guys. Oh iya, gue juga mau bikin moonpool kan. Moonpool tersebut harus tempat dalam. Oke 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 oke. Gue perhitungin dulu semuanya guys. Nggak asal bangun nih. Nah segini aja nih. Sip. Dah cukup? Cukup lah. Let's go. Sip, udah jadi ya. Tuh udah jadi satu teman-teman. Tinggal kalian deketin aja tuh ada base-nya. Habis itu gue akan bangun satu lagi di atasnya. Sebentar. Mana ya? Nah ini dia. Nah kita bangun satu lagi di atas ya teman-teman. Nah seperti itu. Tuh mantep kan? Setelah itu gue akan bikin yang namanya moonpool. Tapi nanti aja. Moonpool itu ngadepnya kesini aja guys. Karena gue butuh agak dalam kan moonpool. Semoga aja bisa ya. Moonpool. Bisa gak nyambung? Nah gini nih. Nah gini bagus banget nih moonpoolnya. Kita siapin aja begini. Nah nanti aja teman-teman kita bangunnya. Tapi kita siapin aja. Sip. Dengan begitu kalau di sini ada moonpool, gue akan taruh di, sorry, di sini itu apa ya enaknya ya guys? Scanner, scanner kali ya. Soalnya di sebelah gue akan taruh apa namanya ini control room, dan juga gue mau taruh yang namanya multifunction. Oke, control room. Gini. Ya udah scanner aja deh. Aduh, plin plan. Oke, ini dia scanner ya, guys. Jadi gua akan taruh scanner di sini. Sip. Scanner karena kita ada materialnya, kita bikin aja terlebih dahulu. Nice, easy. Sebentar lagi kelar. Sip, scanner udah jadi ya, teman-teman. Mantap. Sekarang gua itu mau ke si truck dulu. Guys, kayaknya gua nggak butuh deh ini nih. Finnya, gue lebih butuh finnya tuh yang cepet gitu loh. Nah, tuh kan, mantep kan guys? Oke, gue juga mau bikin di sini itu tempat masuknya satu di bawah aja guys. Sip. Terus di sana juga ada satu, tapi nggak cukup kayaknya. Jadi gue akan taruh di sini aja. Gue akan taruh multifunctionnya itu di bagian belakang. Jadi control roomnya di depan aja nih. Nah di sini aja nih guys, control room. Ya. Sip. Sebentar lagi selesai. Nice sekali. Sudah selesai. Damage do reinforcement or remove. Oh oh teman-teman. Sepertinya nggak bisa. Oh nggak kuat ya base gue ya. Kenapa nggak kuat ya guys? Harus gue gimanain supaya kuat nih? Aduh guys, apakah gua salah perhitungan? Nih kalau misalnya gua taruh begini supaya kuat gitu bisa nggak? Harusnya bisa lah ya. Nih kayak gini kuat. Loh kok damage lagi sih? Damage build reinforcement or remove weak parts. Ini bukannya udah reinforcement ya guys? Oh no, saya bingung guys harus gimana. Sebentar. Reinforcement tuh kayak gimana sih guys? Oh ini foundation gitu. Bukan, reinforce habitat foundation. Oh iya. Mungkin kayak begini kali. Ah I see. Oke. Kita coba aja ya guys. Kita coba untuk buat tadi lagi control room. Ini gue baru belajar nih. Beda banget sama apa namanya Subnautica yang pertama. Oke. Kita taruh dulu ini. Terus mungkin kita harus buat reinforce ya. Nah, habis itu gue buat reinforce kayak gini nih. Begitu kah? Aduh, ada yang ganggu lagi. Sebentar. Gue gak punya lead. Nyong, gak punya lead. Oh no. Nanti hancur dia, teman-teman. Jangan sampai hancur, sebentar. Ya, rencana gue gagal, guys. Gue harus belajar terlebih dahulu tentang reinforce ini sih guys, ya nanti deh. Oke. Ternyata ada kesulitan di sini ya teman-teman. Rencana gue itu adalah di sini control room, ya kan? Terus di situ multifunction. Nah, baru di atasnya multifunction ada multifunction lagi. Pengennya sih begitu. Ya udah, gue selesaiin ini aja dulu deh. Tuh, gue buat large room glass dome. Tetapi di sini kita tidak bisa masuk ya guys. Belum bisa masuk nih.
Belum bisa, guys. Belum bisa. Kenapa? Why? Why? Ini why? Tidak. Why? Rusak semuanya ini. Oh no, why? Kenapa? Warning. Oh iya. 30 seconds of oxygen remaining. Oksigen dulu, guys, oksigen. Sebentar. Gua enggak habis pikir. Kenapa? Atau jangan-jangan ketika gua tumpuk begitu jadi kurang kuat kali ya, teman-teman. Jadi kita mending samping-sampingan aja, gitu. Menurut kalian gimana, guys? Samping-sampingan aja lebih kuat kah? Bisa jadi sih lebih kuat kalau misalnya samping-sampingan ya. Tetapi gak jadi gitu loh base yang gue mau, yang simple. Ini belum ada apa-apanya tuh. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Oxygen production offline. Kita perbaikin terlebih dahulu nih, teman-teman. Aduh. Jadi rusak seperti ini nih, bahaya sekali ini. Ya ampun, bocor. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Aduh. Draining system initiated. Ya ampun, base gua. Sebel banget. Nanti gua pelajarin terlebih dahulu ya, teman-teman, di next episode baru kita akan rapiin base kita. Ternyata base ini tuh tidak segampang yang gua pikirkan gitu loh. Kalau gua tumpuk-tumpuk ada semacam reinforce atau penguat gitu loh yang harus gue lakukan. Cuman gue nggak tahu, guys, caranya untuk nguatin kayak gimana. Reinforce. Oh ini reinforce nih, miau au. Oke. Mungkin di next episode gue akan coba reinforce beberapa deh roomnya. Pakai lithium sama titanium, miau au. Oke. Baiklah kalau begitu ya. Jadi ya seperti yang kalian lihat, teman-teman. Inilah progresnya terlebih dahulu ya. Jadi kita kembali lagi ke markas kita yang pertama saja, tidak apa-apa. Nah, seperti ini aja dulu progres kita, teman-teman. Nanti di next episode gua akan hilang. Tidak, prone suit nyalain. Ah, untung aja masih ada prone suit di sana. Lupa gua taruh beacon. Untung aja gue tinggalin prone suit di sana. Nanti di next episode, teman-teman, gue akan coba pelajarin reinforce-nya kayak gimana. Gue akan rapin base-nya kayak gimana. Dan kita akan moving out dari base kita yang di sini ke base kita yang di sana ya. Sip. Untuk sekarang ya seperti ini aja terlebih dahulu. Jadi di next episode gue akan pasang thermal plant. Terus gue akan pasang bioreactor-nya. Terus gue akan pasang banyak hal lah. Yang pastinya reinforce ini yang harus dibutuhkan juga ya. Hah, ngeselin banget. Oke. Udah. Udah cukup mengerti. Sama ini nih, finnya mau gua ganti. Kayak lambat banget, sebel gua. Ya, ini gua harus remove. Nanti kita bawa ke sana semuanya ya. Yang pastinya yang ini udah selesai sih. Sebentar guys, sebelum gua closing ini udah. Ini tadi juga udah, ini udah, yang di atas juga udah nih. Satu lagi, come on. Nah, ya seperti itu ya, teman-teman. Dan inventory gue masih cukup banyak sih sebenarnya, cuman tadi bocor ya, bocor. Wow, wadadidaw. Ya udah, teman-temanku sekalian, pokoknya sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Subnautica Below Zero. Sorry banget, ternyata fail. Eksperimennya miau au. Di next episode gue akan lebih matengin lagi untuk planning gue, teman-teman, supaya kalian terhibur untuk melihat gue bikin base idamannya miau au seperti apa. Penasaran kan? Ditunggu saja ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Dadah. Pau.